Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bersama Antawira FD Surabaya. Kita dealer ataupun penjualan dari spare part yang ada di Jawa Timur. Kita hari ini mau menyiapkan unit roda 3. Untuk roda 3 yang sangat kecil, mungil, bisa dilipat juga, bisa ditaruh di mobil. Sebelum kita review ini, dilihat dulu untuk speknya, tombol-tombolnya nanti bisa dilihat. Nah, untuk kebetulan ini hari ini ada pemesanan dari Kartina yang ada di Kebon Jeruk Jakarta. Jadi kita ingin menyiapkan dulu semua unitnya, kita ajarin cara perawatannya, cara pemakaiannya ataupun cara ngelipatnya, sehingga dengan dibantu dengan cara pemakaiannya unit sampai tujuan itu tinggal pakai. Nah, pertama-tama biasa kita cek dulu ada apa yang di umur roda 3 di bagian setirnya. Nah, untuk yang sebelah kanan ini ada gasnya, cuma untuk yang roda 3 Uno ini enggak kayak sepeda listrik full gas di sini. Jadi untuk Uno ini separuh gasnya ini dari sini. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini separuh, enggak full. Tuh. Terus untuk ini ada indikator baterai. Ya, indikator baterainya. Itu. Nah, kita coba nyalain kontaknya. Nah, ini indikator baterai. Indikator baterai ya. Terus untuk sebelah kiri tombolnya ini ada lampu. Lampunya ini cuma satu di depan. Ini lampunya. Terus ini ada klakson. Nah, di bawahnya. Nah, untuk tombol ini hanya formalitas saja. Dia nggak ada fungsi. Seharusnya ini kan lampu sen, cuma dari pabrik nggak dikasih. Cuma ini dikasih tombol, hanya variasi aja. Nah, yang fungsi ini yang di bawahnya klakson, sama ini untuk maju dan mundur. Jadi nanti kita coba juga test drive. Test drive ini untuk maju mundurnya. Kalau misalkan sebelah kiri ini maju, sebelah kanan ini mundur. Pertama-tama coba kita cek dulu cara pemakaiannya. Ini untuk beban yang naik sekitar 150 kg. Sedang yang lain kita mundur. Orang-orang yang mohon maaf yang belum bisa naik sepeda, cara pemakaiannya tidak kayak sepeda listrik. Kalau ini sudah otomatis bisa mundur, tidak usah pelan ini. Kita ajarin juga cara untuk melipat. Jadi untuk cara melipatnya ini tinggal ditekan aja ke depan. Ini. Terus ini ada yang namanya slot. Ini. Slotnya ini angkat ke atas. Nah, ini slotnya ini. Nah, ya ini. Ini tinggal kalau mau dikembalikan lagi, tinggal tarik aja ke depan. Ke depan kayak gini, nanti tinggal dikunci dari sini. Ini dikunci dari sini nih. Nah, ini penguncinya. Jadi biar enggak apa kendor, ini kunci. Nah, kalau mau kembalikan lagi tinggal dipencet aja. Ini untuk kuncinya. Supaya ini enggak bolak-balik ke sana ke belakang. Ini tombolnya. Habis itu nanti tinggal dibalikin lagi ini, tinggal pakai satu jari aja. Nah, ini kan kayak gini masih belum pas. Nah, ini kayak gini lagi. Nah, ini kayak gini. Kita tutup, oh, sampai potong. Nah, ini kayak gini. Jadi enak, tinggal sandaran aja. Kalau mau dilipat sama kayak yang pertama tadi. Terus
juga detail, panas banget, sudah tinggi juga. Terus di bawahnya ini juga sama, kalau mau masuk mobil bisa dilipat. Dibuka kunciannya, baru ini buka. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti di situ tidur, sini tidur, nanti biar saya kasih tahu kalau misalkan dibawa di mobil lebih praktis. Ini tinggal pilih. Saya buka dulu juga. Jadi kalau di lipat itu sudah aman, rambutnya juga. Ini kalau di lipat taruh mobil tinggal angkat, lebih enteng. Karena ini dengan Uno yang ini roda 3 yang kecil ini pakai aki litium, akinya ini bagian sini, akinya bawah. Jadi aki litium untuk kecepatannya ini sekitar 10 km, 10 sampai 15 km. Kecepatannya maksimal. Terus untuk cara perawatannya, pengecasan, nah, chargernya gimana? Nanti chargernya langsung dari sini kalau mau ngecas. Nah ini dari bawah. Nah ini untuk ngecas bagian sini. Jadi ini nanti dicolokin chargernya masuk ke sini. Ini bagian sini kelihatan ya. Nah ini cara ngecasnya. Pengecasannya kurang lebihnya sekitar 4 sampai 6 jam. Nanti bisa dilihat di indikator speedo. 4 sampai 6 jam. Jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 20 kiloan, 15 sampai 20 kilo. Estimasi jarak tempuhnya. Yang penting kalau untuk perawatan jangan sampai ini nganggur. Jadi dipakai terus setiap hari. Ada yang susah untuk cara pemakaiannya, lebih praktis dan lebih simpel. Harganya juga terlalu mahal. Kalau mau pesen langsung bisa lewat online ataupun offline. Jadi toko kita memang ada yang di daerah Surabaya dan di Bulaan. Kalau mau COD untuk area Jawa Timur, kita nggak hanya jual roda 3 aja, jadi banyak ini ada yang model lain. Namire 7 unit Namire. Ini sama ini. Yang ini kirim ke mana? Ini kebetulan kita juga ada packing ke Namlea Maluku. Oh, Namlea. 7 unit. Ini ada juga Maleon. Maleon warna hitam. Tadi. Ini yang tujuhnya ini yang ada melon warna kuning. Jadi kita jual itu enggak hanya satu brand, ada kurang lebih 6 sampai 5, 7 brand. Nah, nanti di belakang juga ada juga sepeda listrik. Ini kalau mau lihat ya monggo bisa. Lihat stok yang di belakang. Ini untuk sepeda, jadi yang nyari nggak hanya roda 3 aja boleh. Bisa pilih-pilih untuk area-area terdekat yang ada di Lintang-Lintang 1739 bisa merapat. Nanti saya kasih harga spesial. Unitnya macam-macam, ada tipe full tech, exotic, ada Goda, ada Uintly, ada juga kalau biasa kita jual juga ada Sunrise. Nah, nanti untuk yang wilayah-wilayah daerah Gresik, Menganti juga bisa langsung datang ke toko kita yang ada di perumahan dekatnya Ladiva, depannya toko Menganti Town Square. COD kita kirim sendiri dari driver toko. Kalau untuk luar pulau itu kita pasti kirimnya lewat ekspedisi. Jadi di packing sudah aman, tinggal pakai sudah rakitan,
kita kirim langsung ke sesuai dengan alamat yang tujuan. Biasanya kita pakai JNT Kargo, Ida Kargo atau Pandu Sini. Jadi sekian untuk reviewnya. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat. Kalau misalkan video ini bagus, bisa di like dan subscribe. Nah, tunggu video saya selanjutnya untuk review untuk unit-unit baru atau pas kita pengecekan dan pengiriman unit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.